Tri Delina sedang disorot publik usai beradu sindiran dengan sang ibu sambung, Natalie Holzer. Hal ini pertama kali mencuat ke publik saat anak kedua Sule itu curhat di podcast milik Maya Estianti. Akibatnya, banyak netizen menghujat Putri Delina dan menyebutnya sebagai anak yang tak pandai bersyukur. Ia bahkan pernah dibandingkan dengan Aurel Hermansyah yang selalu rukun dengan ibu sambungnya, Ashanti. Terkini, gadis yang akrab disapa Putdel itu kembali curhat di podcast Rizky Billar. Pada kesempatan tersebut, ia mengajak serta sang adik, yakni Rizwan Padilla, yang dalam kesehariannya biasa disapa Anjan. Dalam sebuah video yang diunggah lewat IG story milik Putri Delina, tampak Rizwan Fadilah mendampingi sang kakak menjawab beragam pertanyaan dari Rizky Billar. Ekspresi Injan pun disorot karena ia tampak berkaca-kaca seperti ingin menangis. Di sini Injan kelihatan berkaca-kaca pas Teh Putri menjawab pertanyaan Kak Billar. Bunyi keterangan dalam video itu, Jan sudah mulai dewasa, Jan mengerti dan paham akan apa yang sekarang terjadi. Semoga semua keadaan segera membaik lanjutnya. Dalam video itu, Rizky Billar bertanya pada Putri Delina mengenai tanggapannya soal komentar para netizen di luar sana mengenai apa yang terjadi antara dirinya dan Natalie. Putri, gimana caranya tetap kuat ketika di luar sana banyak orang-orang yang membicarakan tentang Putri? Tanya Rizky Billar. Sekarang sih lebih tegar, masa aku harus lemah? Menunjukkan ke adik-adik, ya udahlah, orang mau ngomong apa, jawab Putri. Karena belum tentu benar juga apa yang mereka bicarakan, sahut Jan. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi-informasi terbaru dari channel YouTube ini.